Saya ingin maklumkan dan ingin merayu kepada ROS supaya sudilah perkiranya mempercepatkan kelulusan permohonan Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia yang kita kemukakan melalui online 13 Ogos baru-baru ini. Dan ada sedikit pembetulan mengemas kini sudah pun kita lakukan. Dulu Parti Bersatu, pimpinan Tun Mahathir dan Tan Sri Mahyudin, waktu mereka menyerah permohonan di zaman Kerajaan Barisan Nasional, parti tersebut diduluh dalam tipu sebulan. Walaupun ada beberapa pindaan dibuat, but it was approved within 1 month. Maka saya menjangka dengan kerajaan baru ni lebih cepat daripada Kerajaan Barisan Nasional. Kerana ini kerajaan terbuka. Kerajaan yang menghormati perlembagaan. Kerana kita telah mengukurkan permohonan, syarat-syaratnya cukup. Jadi saya minta lah dipercepatkan. Saya merayu, terutamanya bukan saja ROS ataupun Kementerian Dalam Negeri yang turut bertanggungjawab ataupun kerajaan itu sendiri. Dan atas dasar syarat semua cukup. Tetapi kalau lewat, saya tak tahulah sebab-sebab apa. Saya hanya ingin mengatakan, tidak perlulah saya ni, parti yang saya tubuh ni adalah penganjur-penganjur nyawa kerdil-kerdil. Jadi, tak adalah boleh mengancam mana-mana pihak. I don't think the party that I'm going to lead akan mengancam mana-mana parti politik yang lain. Parti-parti politik yang lain hebat-hebat. Pemimpinnya hebat-hebat. Pemimpinnya bisa-bisa. Betul tak? Ini parti parti putera ni yang saya tubuh ni dipimpin oleh siapa? Geng-geng, you know. Yang tak ada apa pun. Bagilah apa ni, lululah dengan secepat mungkin. Saya merayulah. Harap-harap. Saya duk jangka kurang-kurangnya paling lambat 2 minggu lagi ke, luluhlah. Walaupun bersatu dulu, zaman BN dulu sebulan, kita sebulan setengah pun tak apalah.